Di Xinjiang, China, cuaca buruk yang melanda wilayah itu mengakibatkan lebih 300 kenderaan terkandas. Ia selepas beberapa laluan di wilayah Aktau diseliputi salji setebal 50 cm mengakibatkan laluan sepanjang hampir 5 km terhalang. Susulan itu, polis trafik dikerahkan ke lokasi bagi mengawal keadaan. Semua 300 kenderaan itu hanya dapat dipindahkan pada waktu petang. Jabatan Meteorologi meramalkan cuaca buruk berlarutan sehingga hari ini.